Mana mana lagi barangnya? Barangnya ada cuma lima. Keluarin semua pak itu pak. Segerombolan anak pang di Bali diduga ketahuan mencuri deodoran di minimarket. Mereka pun digerebek warga lantaran ketahuan. Momen ini diabadikan oleh akun @escobarbar36 yang diunggah ulang oleh akun @balitoday di mana videonya memperlihatkan anak-anak pang tersebut sedang diinterogasi warga. Mereka didudukkan di kursi minimarket dan dimarahi beberapa orang termasuk pejalang. Tak banyak berkutik, anak pang dengan baju serba hitam dan tato ini terlihat pasrah saja bahkan ketakutan. Mereka juga disuruh mengeluarkan barang-barang lainnya yang masih disimpan. Namun mereka mengaku sudah tak ada apa-apa lagi. Sedangkan barang buktinya diletakkan di meja. Melihat postingan ini warganet pun tak habis pikir karena anak pang yang biasanya menolak mandi ternyata membutuhkan deodoran juga untuk mengharumkan tubuhnya. Jahahaha. Lah dulu waktu ketemu segerombolan ini di Jalan Majapahit Kuta sempat tak tawarin parfum gratis tapi tersinggung ngajak berantem. Sekarang malah nyolong. @jotun**. Padahal bajunya udah kebuka masih gak kering gitu keteknya. Adem padahal baju robek ketek gitu. Ujar @bernard**. Kalau Rexona doang mah sini gewe bayarin. Kasian mungkin mau ketemu pacar. Ujar @lola**. Sebelum pakai Rexona mandi dulu atuh. Ujar @miko**. Ini enggak juga sama, tapi barangnya belum ada. Barangnya belum ada, belum semua itu barangnya. Belum. Apa ya? Mana-mana lagi barangnya? Barangnya ada cuma lima. Keluarin semua pak itu pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.